Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi RPT Tahun 4 dengan Unit 1, Keselamatan Bengkel. Tajuk kita pada kali ini iaitu Amalan Keselamatan di Bengkel. Untuk standard kandungan 1.1, Amalan Keselamatan, dan seterusnya standard pembelajaran membincangkan amalan keselamatan bengkel iaitu kebersihan bengkel dan penyelenggaraan peralatan, dan seterusnya merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Untuk objektif kita pada kali ini, pada akhir PDPC murid akan dapat membincangkan amalan keselamatan di bengkel seperti kebersihan bengkel dan penyelenggaraan alatan, dan merumuskan kesan mengabaikan keselamatan, dan seterusnya kriteria kejayaan. Murid berjaya sekiranya dapat bercerita dan menyenaraikan amalan keselamatan di bengkel seperti kebersihan bengkel dan penyelenggaraan peralatan. Baiklah, murid sekalian, tanpa melengahkan masa, anda boleh buka buku teks RPT tahun 4 pada halaman 11 dengan tajuk kita pada kali ini, Amalan Keselamatan di Bengkel. Mari kita lihat bersama-sama. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atur perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Seperti yang dapat kita lihat pada buku teks halaman 11 ini, iaitu susun atur dan kebersihan serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Baiklah, keselamatan perlu diutamakan ketika berada di dalam bengkel, dan bengkel mestilah berada dalam keadaan yang bersih dan juga tersusun bagi mengelakkan sebarang risiko bahaya. Keselamatan merupakan aspek yang paling penting yang perlu kita utamakan ketika berada di dalam bengkel, dan kita perlu memastikan bengkel berada dalam keadaan tersusun dan juga bersih. Hal ini kerana jika bengkel berada dalam keadaan yang tidak tersusun dan juga tidak bersih, ia boleh mengundang kemalangan kepada diri kita dan juga rakan-rakan. Selain itu, kita juga perlu menitikberatkan keselamatan peralatan dengan cara menyelenggara alatan dan juga menyimpannya di tempat yang sesuai. Ini kerana jika kita tidak menyelenggara peralatan dengan baik serta menyimpannya di tempat yang selamat, ianya akan mengundang risiko kemalangan. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, mari kita bersama-sama melihat paparan ini. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan? Penyelenggaraan bermaksud melakukan sesuatu kerja serta menguruskannya agar berfungsi dengan baik. Dan terdapat beberapa langkah untuk penyelenggaraan alatan, iaitu yang pertama, membersih, meletakkan minyak dan menyimpan. Untuk memastikan keselamatan, okay, setelah kita menggunakan peralatan, kita perlulah membersihkan alatan tersebut, iaitu dengan cara buang segala habuk atau kotoran yang terlekat pada alatan dengan menggunakan brush ataupun kain yang bersih. Seterusnya, jika kita tidak membersihkan alatan, alatan akan mudah rosak serta mudah berkarat sekiranya tidak dibersihkan. Sekiranya terdapat kotoran yang sukar untuk dibersihkan, kita perlu menggunakan bahan pelarut untuk membuang sisa yang sukar dibersihkan. Dan tujuan membersihkan alatan adalah bagi memberikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tahan dengan lebih lama. Seterusnya, meletakkan pelincir atau minyak pada alatan yang telah dibersihkan. Baik, meletakkan minyak atau pelincir pada alatan merupakan salah satu cara untuk mengelakkan alatan tersebut berkarat atau rosak. Minyak atau pelincir juga dapat membantu melicinkan alatan supaya dapat berfungsi dengan baik. Dan antara contoh alatan seperti gergaji tangan dan gerudi tangan. Setelah kita membersih dan meletakkan pelincir pada alatan, kita perlu menyimpannya di tempat yang sesuai. Baik, menyimpan alatan dapat mengelakkannya daripada hilang. Dan seterusnya, alatan yang tidak disimpan juga akan mudah rosak dan hilang, dan alatan perlulah disimpan di tempat yang sesuai seperti almari dan laci mengikut jenisnya. Berdasarkan halaman 11 buku teks RPT tahun 4, yang berikut merupakan contoh penyelenggaraan alatan, iaitu gunting dan juga papan kekunci. Berdasarkan halaman 11 buku teks RPT tahun 4, yang berikut merupakan contoh penyelenggaraan alatan, iaitu gunting dan juga papan kekunci. Baik, untuk menyelenggara gunting, kita perlulah membersihkan kotoran terlebih dahulu dengan menggunakan reja kain atau brush yang sesuai. Seterusnya, setelah kita bersihkan gunting tersebut, kita perlulah titiskan minyak. Baik, seterusnya untuk papan kekunci, okay, kita perlulah membersihkan habuk dan kotoran dengan brush atau menggunakan penyedut habuk kecil. Dan seterusnya, kita perlulah lapkan kekunci dengan menggunakan kain lembut yang lembab.
Seperti yang kita sudah maklum, peralatan dapat berfungsi dengan baik dan juga boleh digunakan dengan hayat yang lama apabila kita menyelenggaranya dengan kaedah yang betul. Baiklah, seterusnya, apa yang akan berlaku jika saya mengabaikan amalan keselamatan? Yang berikut ialah contoh kesan yang boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Sekiranya kita masuk bengkel tanpa kebenaran guru, kesannya boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Pelbagai perkara yang boleh berlaku sekiranya anda masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Seperti kita sudah maklum, fitrah bagi kanak-kanak ialah suka bermain. Dan sekiranya anda bermain di dalam bengkel, besar kemungkinan akan berlaku kecederaan. Seterusnya, apakah yang akan berlaku sekiranya anda membawa beg masuk ke dalam bengkel? Kesannya, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Dan seterusnya, jika anda tidak membuka pintu dan tingkap bengkel, kesannya tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Apabila tiada pengudaraan yang baik, kita akan terdedah pada risiko sesak nafas dan sebagainya. Selain itu, ianya juga akan mengehadkan pandangan apabila tiada pencahayaan yang cukup. Dan akhir sekali, sekiranya kita tidak menggunakan bahan tanpa berhemah, akan berlakulah pembaziran. Baiklah, saya kena percaya anda telah memahami kesan daripada mengabaikan amalan keselamatan. Dan seterusnya, mari kita lihat bersama-sama apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, apakah yang akan berlaku jika minyak atau air tumpah di atas lantai? Boleh tergelincir dan terjatuh serta berlaku kecederaan seperti luka dan terseliuk. Seterusnya, apakah yang akan berlaku sekiranya anda berlari sambil membawa alatan? Risiko tercedera seperti tertusuk dengan alatan yang tajam. Seterusnya, apakah yang akan berlaku sekiranya anda bermain dan bergurau? Boleh berlaku kemalangan dan kecederaan yang serius apabila melibatkan peralatan yang tajam. Dan akhir sekali, apakah yang akan berlaku sekiranya anda menggunakan peralatan yang rosak? Boleh menyebabkan tercedera dan luka yang serius. Baiklah, menurut sekalian, saya kena percaya anda telah memahami mengenai amalan keselamatan di dalam bengkel dan apakah yang akan berlaku sekiranya kita mengabaikan amalan keselamatan. Baiklah, menurut sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada waktu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.